menambah ilmu pengetahuan sembari menyeruput nikmatnya kopi. Perpustakaan yang dipadu dengan warung kopi ini dibangun atas dasar keresahan akan minimnya koleksi buku-buku mengenai lokalitas Sumatera di perguruan tinggi ataupun di perpustakaan daerah yang ada di Kota Medan. Tertantang dalam artian pada tahun 2010-an saya riset tentang sejarah lokal, saya sangat sulit menemukan buku-buku tentang lokal di Medan, baik di kampus-kampus manapun, sehingga saya tertarik untuk membukanya. Sebenarnya bahwa ini tempatnya bukan untuk ngopi-ngopi, tapi lebih intinya adalah gerakan literasinya. Kopinya adalah sebagai pendukung karena butuh bayar listrik, sehingga kita harus lakukan apa usaha alternatif untuk mendukung sebuah gerakan. Sejauh ini, koleksi buku di literasi kopi telah mencapai 3.000 buku mengenai lokalitas. Pengunjung juga dapat meminjam buku untuk kebutuhan tugas atau riset. Dari Medan, Ahmad Ardiansyah melaporkan.